Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Dia tuh emang temen gue yang paling oke, tau gak? Eh, Anita, gue udah mau nyampe trek nih. And gue lapar banget. Jadi tolong lu bikinin gue makanan ya. Lu bikinin gue apa kek, yang penting enak. And gue gak mau nunggu lama-lama. Begitu gue nyampe sana, makanan udah harus jadi. Oke? Okay? Yuk. Bikin bete banget sih si bos Herman. Ayah mana, Mbak? Gayanya belagu banget. Masa dia minta gue masak buat dia sih? Hah? Kelewatan. Kirain gue gak bisa masak kali. Waduh. Masalah masak-masak, gue nih, Jero. Masak apaan lo? Ada deh. Aduh. Des, gue makan dulu ya. Sabar dulu ya, aku mau ngejelasin sesuatu sama kamu. Kok kamu gak bilang sih? Kalau kamu jelas sama Herman? Aku taunya dia udah minta izin sama kamu kok, mana aku tahu kalau dia bohong. Tapi bukan berarti kamu mau dong jalan sama dia. Aku jalannya gak berduaan kok, tenang aja ada Indra. Ya tetap aja aku bete, Des. Kamu jalan bareng sama dia, sementara kita jarang jalan bareng. Ya gimana lagi dong? Kamu kan juga sibuk di trek sama di kampus. Aku juga kalau jalan sama teman-teman pasti ada tujuannya. Ya belanja buat bahan-bahan tugas lah, nyari data buat clipping atau apalah. Kita omongin ntar deh. Aku capek. Itu masakan perdana gua, bos. Semua bumbu ada di situ, bos. Gadis, maaf ya, gue waktu itu ngomongnya kasar sama lo. Tapi gue gak bermaksud nyakitin lo, Dis. Udah deh, jangan mulai. Jurus lo tuh udah basi. Percuma aja lo ngomong kayak gitu ke gue. Semua itu udah beda. Udah gak zamannya lagi cewek digantung kayak Yoyo. Dis! Maksud lo apa, Dis? Dengar ya, Doni, sayang, kalau lo belum juga bisa ngambil putusan, paksa deh gue yang ngambil kesimpulan. Dan kesimpulan gue adalah... gue gak mau dijadiin kayak Yoyo. Dah. Ah.
Hai Kak Desi. Kak Indra. Lu mau minta tanda tangan ya? Tunggu dulu. Des, lu dandan ini. Dia mau mejeng di Taman Lawang. Gila lu, Andra, ya? Daripada gue yang dandanin, ntar malah tambah hancur. Iya kan? Ayo dong. Ayo. Gak apa-apa kan, Brondong? Gak apa-apa kok. Lipstiknya? Pergi sana jauh-jauh, berani lo sama cowok gue. Sayang. Tante Girang belain Brondongnya nih. Dasar-dasar, nyebelin lo, nyebelin. Mai, udah deh, diamin aja. Dasar nana-nana sirik, calon perawan tua lo. Berani lo sama gue, jelas berani. Sini lo, kok berani. Des, kok lo jadi tiap hari jemput gue gini sih? Loh, Des, kita kan udah punya perjanjian. Gue nolongin Ardi, dan lo mau jalan bareng sama gue. Gue banyak PR. Des, gue cuma ngajak lo makan siang doang kok. Tapi gue gak bisa, gak ada waktu dan gue banyak tugas. Oh, sekarang lo cari-cari alasan ya? Heh, kok lo maksa-maksa gitu sih? Urusan lo apa ikut-ikut campur? Lo maksa-maksa temen gue di depan gue. Ya jelas gue ikut campur. Oke, Des. Kalau ini cara lo, kita lupain perjanjian kita. Ingat itu. Udah, Des. Tenang. Masih ada gue. Oke? Yuk. Hei, Ardi mana? Kenapa lagi nih? Di, denger ya. Dari kemarin gue nunda-nunda untuk bongkar trek karena Desi udah ngerayu dan deketin gue. Tapi sekarang, gue udah gak peduli lagi. Dan gue udah siapin orang supaya ngebongkar trek ini besok. Jadi lo semua pada siapin barang-barang lo. Halo Desi, Des buruan ke trek sekarang, Des. Doni sama Ardi lagi berantem di sini sekarang. Cepetan, cepetan ya. Lo pikir gue bisa apa kalau sekarang adanya kayak gini? Gue gak tau lo bisa apa. Yang pasti lo gak bisa diem-diem aja terima nasib lo. Lo tau gak, Di? Gue tuh udah rugi gede-gedean. Lo tuh cuma rugi duit. Gue rugi semuanya. Lo pikir tempat ini cuma usaha gue? Tempat ini tempat tinggal gue. Lo pikir duit yang gue pakai invest ini gue dapat metik? Itu di tabungan gue. Dan itu ada duit bokap gue juga. Lo pikir dengan apa lo nyalain gue terus? Lo bisa dapetin duit lo balik. Di,
Lo pikir dengan lo diem-diem aja terima nasib, lo bisa dapetin tanah lo balik? Hah? Lo mikir dong. Lo jangan ngomong kasar gitu dong. Didi, udah disabar dong. Don, tenang, 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 Don. Eh, gua suruh lo mikir, bukan berarti gua ngomong kasar sama lo. Gua ngomong jujur. Jangan mentang-mentang lo punya duit, lo bisa mentang-mentang gua seenaknya. Aduh, udah dong, udah. Kalau kayak gini terus gimana masalahnya mau beres? Des, kamu ngerayu Herman apa sih? Ngerayu? Iya. Dia bilang kalau kamu ngerayu dia supaya dia nggak kebongkar trek. Eh, jangan pernah lo bawa-bawa Desi. Ngerti lo? Don, kamu gak pernah dukung aku, dan sekarang kamu ngerayu Herman. Apa-apaan sih? Kamu kan cuma baru dengar omongan Herman aja. Dia yang rayu aku, tau gak sih? Dia yang bilang kalau aku mau sering jalan-jalan sama dia. Dia mau ngasih waktu buat kamu sama Mas Doni buat jalanin trek. Dan kamu terima aja. Kamu mau jalan sama dia? Jadi aku gak mau. Aku gak mau berduaan sama dia. Apa ini? Herman, Di. Ini dari Indra. Des, kamu pergi sama Herman. Jangan sama Indra. Aku gak tahu lagi, Des. Aku ini siapa buat hidup kamu? Des, nanti kamu aku turunin di rumah ya. Aku mau pergi lagi. Emangnya Mas Doni mau kemana? Aku tahu Mas Doni lagi bete. Tapi please dong, Mas. Jangan cari pelarian yang enggak-enggak. Udah, kamu diem aja. Pokoknya, nanti kamu turun di rumah. Ah, kamar orang ya. Masuk-masuk, Dik. Aduh, capek. Thanks, Jer. Gak apa-apa, Di. Gua kan udah ketemu di banyak sama lu. Aduh. Aduh, semoga lu betah dah. Tinggal sama gua sampai sempitan. Aduh. Kesian. Aduh, liar ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.